warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah atas berkat limpahan Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul pada siang ini dengan keadaan sehat walafiat dalam kegiatan Focus Group Discussion Matching Fund Industri Kreatif melalui pemanfaatan rumah budaya berbasis digital untuk peningkatan ekonomi masyarakat lingkungan Paprim Banyuwangi, Senin 10 Oktober 2022. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Dilanjutkan sepatah kata, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama kami persilahkan kepada... Mohon maaf. Dilanjutkan pemaparan oleh narasumber pertama kita, yakni Profesor Dr. Rahmawati MSI Angka. Kami persilakan kepada Profesor Dr. Rahmawati MSI Angka untuk memaparkan materinya. Ini langsung aja, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada kita semua, semoga suara saya bisa terdengar dengan baik. Jadi karena jauh, jadi terpaksa jalannya lewat sekarang. Tapi kapan-kapan bisa lewat luring kemana ke Banyuwangi juga luring. Untuk matching fund memang sudah ditaji laporan kemajuan. Jadi tadi mohon laporan kemajuan. Dan ini laporan saya menyangkut sesuai dengan judul matching fund dari Purwana. Jadi bagaimana memanage keuangan suatu pertunjukan budaya. Jadi manajemen keuangannya. Kemudian dengan adanya fenomena ini, negara pagelaran itu jarang melakukan manajemen keuangan. Karena kan tujuan keuangannya belum jelas, ya. Jadi cenderung dapat uang terus dikonsumsi dengan jangka pendek, ya, keinginan jangka pendek. Tidak mikirin jangka panjangnya, ya. Kemudian kendala waktu. Jadi mungkin untuk membuat laporan keuangan nggak ada waktu, ya. Karena mungkin harus ada bukti transaksi, kemudian dicurnal, kemudian diposting dengan cara yang manual itu memang waktunya lama. Tapi Bapak Ibu kalau sudah bisa dengan aplikasi akan lebih cepat. Dan informasi akuntansi kan digunakan untuk pembuatan keputusan, salah satunya adalah untuk investasi dan juga secara umum untuk manage keuangan. Ya, kenapa investasi, ya? Mungkin ya nggak terlalu banyak juga, ya, saving uangnya boleh sedikit, ya, tapi kalau Bapak Ibu bisa memperoleh informasi produk investasi yang baik, itu juga nggak rugi, malah bertambah gitu. Kemudian secara teori, ya, Bambang Rianto 2001, ya, itu bukunya terkenal dengan manajemen keuangan dari dosen UGM. Jadi secara keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dari pagelaran itu, ya, kemudian menggunakan dana itu dan mengalokasikan dana, ya. Kemudian dari Su'ad Husnan, pengaturan kegiatan keuangan. Jadi manajemen keuangan itu dimulai dari perencanaan, ya, kemudian sampai ke penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi. Jadi kegiatan ini berurutan, ya, sambung-nyambung gini, ya, ada benang merahnya. Kemudian yang perencanaan, ya,
seharusnya kita tuh membuat rencana ya yang bagus itu. Kira-kira pemasukan dan pengeluarannya untuk periode tertentu. Nah, itu. Nah, ini yang kadang buat apa bikin perencanaan ya udah ini salah satu dari fungsi manajemen keuangan. Jadi anggarkan ya. Kemudian dikelola. Dikelola tentunya kalau suatu institusi atau perusahaan ya bisa memaksimalkan. Paling enggak ya optimal lah, enggak bisa maksimal. Kemudian pencarian keuangan juga mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan. Ya. Nah, mengumpulkan dana dan ya disimpan. Bagaimana menyimpan dengan aman? Gitu. Kemudian pengendalian keuangan, jangan sampai besar pasak daripada tiang kan. Ini. Makanya perlu perencanaan tadi. Ya. Nah, kalau suatu perusahaan besar tentunya kan ada agen, ada prinsipal ya. Jadi ada pemilik, ada manajer. Nah, tentunya manajer itu juga punya konflik kepentingan dengan pemilik ya. Nah, perlu audit internal supaya tidak terjadi penyimpangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mitra Matching Fund sekaligus founder Kampung Batara Bapak Widi Nur Mahmudi. Ini kamera silakan di shoot. Yang saya hormati juga para narasumber, Prof. Rahma, terima kasih sudah memberikan materinya. Senang sekali bisa selalu bersama untuk kegiatan Tri Dharma nggih, Prof. Rahma. Yang kedua Bapak Yanuar. Kemudian yang saya hormati juga seluruh peserta FGD Matching Fund. Saya ketua peneliti untuk FGD Matching Fund dengan judul Industri Kreatif melalui Pemanfaatan Rumah Budaya Berbasis Digital untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lingkungan Papring Banyuwangi. Materinya bisa di-slide-kan, Hilda? Kegiatan matching fund ini kami laksanakan di lingkungan Papring Banyuwangi sejak bulan Juli. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober. Saat ini kami melaksanakan pelaporan untuk kemajuan untuk penyerapan dana 70% dari seluruh total dana yang diberikan. Next, ini beberapa kegiatan yang kami laksanakan. Jadi ada pelatihan industri kreatif batik papring di Banyuwangi. Jadi kami pelatihan batik papring ini dilakukan dari awal. Artinya papring itu masih belum memiliki batik dengan ciri khas khusus. Sehingga dengan kegiatan matching fund ini, saat ini mereka sudah memiliki batik khas papring dengan nama batik papring. Nah, batik papring ini apa merek dagang dari batik papring inilah yang kami hagikan sebagai salah satu merek yang dimiliki oleh papring. Belum Hilda, kembalikan lagi. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan di pelatihan industri kreatif batik papring ini juga sudah menghasilkan beberapa produk. Jadi produk dari kain-kain batiknya yang ini juga sudah dikomersialkan. Berikut juga digunakan untuk beberapa kegiatan. Salah satunya beberapa waktu yang lalu digunakan untuk kegiatan karnaval ya, Cak Widi, dan meraih juara pertama ya. Kemudian kegiatan selain industri kreatif batik ini di sana UMKM-nya juga mengembangkan industri kerajinan bambu. Jadi kerajinan bambu ini ada beberapa produk yang sudah mereka miliki, hanya saja dengan matching fund ini di
dikreatifikasikan dengan dipadupadankan dengan batik yang dimiliki oleh Papring. Jadi ada kerajinan bambu yang dipadukan dengan batiknya. Nah, ke depan juga harapannya nanti bisa digunakan untuk pengemasan, packaging, dan sebagainya. Kemudian kegiatan lainnya juga adalah komersialisasi produk yang ada industri di lingkungan Papring. Jadi, komersialisasi produk industri kreatif. Jadi, produk-produk yang ada di Papring, di lingkungan Papring itu dikemas, dikomersialisasikan. Jadi, ada batik itu sendiri, kemudian ada kerajinan bambu, kemudian ada juga kopi yang salah satu hasil dari Papring. Kemudian yang utama adalah di sana kita membuat sebuah digital learning. Nanti akan kita paparkan digital yang digunakan. Jadi digital learning yang digunakan di Kampung Batara ini nanti sesuai dengan judulnya, jadi industri kreatif melalui pemanfaatan rumah budaya berbasis digital. Rumah budayanya di sana sudah ada, jadi kami mengisi dengan digitalnya. Digital yang kami beri nama si Papring, itu ada digital e-learningnya. Di sana di isi digitalnya itu ada pemanfaatan untuk e-learning, jadi untuk pembelajaran siswa sekolah adat yang ada di lingkungan Papring atau yang sudah dikenal dengan Kampung Batara. Jadi di sana diberikan sistem bagaimana siswa nanti bisa mengakses secara digital untuk memanfaatkan sistem tersebut untuk media pembelajaran baik interaktif ataupun materi-materi yang sudah disediakan di digital tersebut. Selain itu, digital learning itu di dalamnya juga memuat komersialisasi untuk produknya. Jadi sudah bisa digunakan untuk bagaimana di Papring nanti bisa melakukan komersialisasi untuk produk-produk yang sudah dimiliki. Kemudian dari kegiatan-kegiatan tersebut sampai dengan saat ini yang sudah diselesaikan adalah pelatihan itu sudah selesai, kemudian komersialisasi produk juga sudah diselesaikan, berikut dengan uji pasarnya, kemudian digitalnya juga sudah diselesaikan, hanya kami tinggal menuntaskan kurang lebihnya nanti jika masih dibutuhkan untuk revisi lagi. Rencananya di awal bulan November nanti akan kami launching untuk digital learningnya. Kemudian pengurusan HAKI untuk merek dagangnya juga sudah kita selesaikan. Next. Nah, ini beberapa capaian per 30 September, jadi ada buku ajar yang sekarang masih proses penerbitan ISBN. Buku ajar ini nanti digunakan untuk mata kuliah kewirausahaan, kemudian publikasi artikel di jurnal internasional juga sudah accepted, kemudian seminar internasional juga sudah, kemudian media massa untuk terbitan 2 kali, dan media elektronik CTV. Next. Ini adalah beberapa kegiatan dan itu adalah hasil dari pelatihan batik Papring, batik khas Papring yang memang motifnya itu juga sudah motifnya juga dibuat sendiri oleh founder Batara. Ini adalah logonya, logo untuk produk merek dagangnya untuk batik Papring. Sebelumnya, pada tahun sebelumnya juga sudah ada merek dagang untuk ini, kerajinan. Jadi, kerajinannya itu kemarin pring, kerajinan pring. Nah, itu yang digunakan untuk merek dagang dari kerajinan bambu. Kemudian ini yang digunakan untuk batiknya, nanti akan dicap di setiap batiknya. Ini adalah kegiatan komersialisasi produk. Kegiatan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh mahasiswa yang melakukan kegiatan MBKM di lingkungan Papring. Jadi ada 10 mahasiswa yang melakukan kegiatan MBKM. Ini adalah digital e-learningnya untuk si Papring, nanti akan dipaparkan lebih lanjut. Next. Nah, terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan dan tahapan pencapaian sampai dengan 30 September. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang batik baru yang ya batik tulis ya batik cap Prof masih belum. Oh, yang kedua oleh mitra dari Matching Fund Banyuwangi yakni founder Kampung Batara, kami persilahkan Cak Widi Nur Mahmudi. Waya yang ngomong. Ya sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Ana, Ibu Dr. Ratna Wijayanti selaku Rektor ITB Widya Agama Lumajang, Ibu Prof. Dr. Rahmawati yang kami hormati, terus Bapak Januar yang ada di depan saya. Terima kasih atas waktunya. Senang bisa mendapat banyak pengetahuan, bimbingan, dan tentunya support dalam pengembangan ekonomi yang ada di kampung kami, yang ada di Papering sana, melalui Matching Fund 2022. Oh, 2021 juga. Tahun kemarin ya. Oke. Dan kalau yang tahun kemarin itu bentuknya adalah di kerajinan bambu, untuk tahun ini lebih ke bagaimana hal yang tidak ada gitu kan bisa menjadi ada melalui batik. Dan saat ini kami sudah melakukan pemasaran juga, kemarin pengiriman ke Bandung, Jakarta, ke Lumajang juga. Lumajang tuan rumah. Nah itu. Kalau yang di Banyuwangi, kita lagi proses pemesanan ada 100 batik juga. Tahap pembelajaran ini menjadi pemicu semangat meskipun bentuknya adalah di pengembangan bisnis, tapi kami lebih ke wirausaha sih, menyebutnya adalah di wirausaha. Karena kalau bisnis itu kan profit banget, tapi bagaimana kami menyebutnya sebagai bagian dari wirausaha agar tidak hanya profit tapi juga memiliki impact terhadap masyarakat sekitar. Dan juga ada beberapa teman-teman pelaku itu juga dari masyarakat sekitar, termasuk ada desain, kemudian kemarin juga dibantu dengan bagaimana pemanfaatan digital juga. Semuanya diucapkan terima kasih Ibu Rektor Ana. Mungkin bisa dilanjutkan tahun depan, boleh. Kami tidak akan menutup pintu. Itu Ibu, matur nuwun Ibu Prof. Mungkin Prof. Rahmawati. Iya, sama-sama Pak. Nggih, Bu. Ini sinyalnya di sini kok agak low. Oh iya. Iya. Sudah kan? Iya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga terima kasih saling sharing pengalaman. Dilanjutkan dengan pemaparan digital based learning si Papering. Next. Secara singkat, aplikasi ini dikembangkan sebagai atau dirancang untuk dikembangkan secara khusus sebagai media dalam upaya pelestarian budaya dan dikemas dengan pembelajaran digital, di mana semua sumber daya baik permainan tradisional, kesenian, kerajinan, dan lain-lain itu dapat terdokumentasi secara terstruktur dalam bentuk digital. Jadi tujuan utamanya untuk aplikasi ini adalah sebagai media dokumentasi untuk pembelajaran secara digital maupun
marketing di sisi produk-produk yang ada di Kampung Papring atau Desa Papring Banyuwangi. Next. Konsep dasar dari aplikasi ini adalah yang pertama itu kita melihat dari Desa Papring itu sendiri, di sana terdapat sebuah sekolah adat yang dinamakan Kampung Batara yang memiliki sumber data mulai dari kesenian tradisional, permainan tradisional, kerajinan, dan lain-lain. Ini diharapkan dapat mampu untuk memberikan wadah atau sebagai awal upaya untuk pelestarian baik untuk khusus masyarakat yang di daerah sana sendiri atau Banyuwangi, terlebih itu dapat digunakan, dimanfaatkan untuk masyarakat umum atau masyarakat luas, yaitu proses digitalisasi. Nah, proses digitalisasi based learning ini itu adalah mendokumentasikan atau mendokumentasikan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung Batara, yaitu dari kesenian tradisional, permainan, dan seterusnya, itu didokumentasi secara terstruktur agar masyarakat umum yang mengakses aplikasi ini itu dapat memberikan pembelajaran atau dapat memberikan wawasan tentang kesenian tradisional atau permainan tradisional tersebut. Next. Kemudian di sisi lain, di Kampung Batara ini juga memiliki sebuah kerajinan atau produk-produk olahan atau kerajinan, yaitu nanti dimanfaatkan untuk teknologinya adalah sebagai digital marketing, di mana produk-produk yang ada di Kampung Papring ini dilakukan posting, kemudian kita tautkan dengan beberapa marketplace yang ada di Indonesia. Itu untuk sebagai kemudahan konsumen untuk membeli atau melakukan pembelian produk terhadap kerajinan atau olahan yang ada di Desa Papring tersebut. Next. Nah, untuk aplikasi si Papring ini kita kembangkan dengan spesifikasinya adalah teknologi yang diterapkan. Yang pertama adalah berbasis aplikasi website responsif, di mana bahasa pemrograman yang digunakan adalah menggunakan PHP versi 8, kemudian kita agar dalam produksi aplikasi itu lebih cepat dan efisien, kita gunakan framework Laravel, kemudian untuk database penyimpanannya adalah MySQL. Kenapa aplikasi ini kita gunakan atau berbasis aplikasi website responsif? Karena apabila kita menggunakan dengan basic mobile, otomatis calon pembaca atau calon konsumen itu harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan aplikasi website ini atau berbasis website, itu seorang klien atau pengguna itu tidak perlu lagi instalasi aplikasi tersebut, sehingga dapat memudahkan para pengguna. Kemudian untuk perangkat kerasnya sendiri, pada aplikasi ini, agar aplikasi dapat diakses oleh semua orang atau umum, itu kita gunakan layanan namanya cloud hosting dengan kapasitas CPU 1 core, 1 giga virtual RAM, kemudian storage-nya adalah 3 GB. Untuk aplikasi ini sendiri itu dapat diakses melalui https://sipapring.com, seperti itu. Selanjutnya. Nah, pada aplikasi ini itu terbagi menjadi dua untuk penggunaannya. Yang pertama itu digunakan sebagai untuk masyarakat umum, dimanfaatkan sebagai masyarakat umum, di mana untuk fitur aplikasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum, yang pertama itu adalah materi pembelajaran, kemudian media pembelajaran interaktif, kemudian produk UKM, yang selanjutnya berita dan informasi, fasilitas, dan mitra. Jadi untuk pengguna ini yang dapat dimanfaatkan adalah selain manfaat dari website itu sendiri, mulai dari pembacaan berita atau mengetahui informasi terbaru dari dari Desa Papring, itu juga terdapat media pembelajaran
based learning. Itu yang jadi tujuan utamanya, yang kita bangun dengan dua mode. Yang pertama itu adalah natif, yang selanjutnya adalah berbentuk media pembelajaran interaktif. Next. Ini gambaran dari materi pembelajaran, di mana di materi pembelajaran ini terdapat dua kolom, atau kita bagi menjadi layoutnya adalah dua kolom, di mana pada layout sebelah kiri atau navigasi sebelah kiri itu adalah terdapat navigasi tentang materi itu tersendiri. Jadi kita mengadopsi untuk tampilannya adalah mengadopsi Wikipedia. Jadi di Wikipedia itu juga sama, di navigasi sebelah kiri itu adalah sub-sub dari pembahasan dari sebuah materi. Kemudian yang sebelah kanan adalah kontennya atau materi yang dapat dibaca oleh pengguna. Next. Yang selanjutnya ini adalah gambaran umum untuk media pembelajaran interaktif. Nah, harapannya untuk media pembelajaran interaktif ini digunakan dapat digunakan untuk di posisi di desa sana atau di masyarakat umum juga, itu agar metode pembelajarannya itu lebih asik atau lebih dapat dicerna baik oleh anak-anak, kemudian yang lain-lain dan seterusnya. Nah, di sana terdapat kalau untuk media interaktif ini hanya berfokus pada topik-topik atau pembahasan yang akan diberikan. Next. Berikut ini adalah tampilan untuk details dari media pembelajaran interaktif. Jadi misalkan tadi kalau yang di depan halaman utama itu ada daftar-daftar materi yang disediakan oleh Kampung Batara. Kemudian ketika pengguna ini memilih salah satu materi tersebut, ketika diklik maka di kolom sebelah kiri itu ada navigasi untuk sub-sub materinya, yang di sebelah kanan adalah konten materinya. Jadi sehingga untuk pembelajarannya itu dapat terstruktur. Baratnya dari awal misalkan dari sejarahnya, dari bahan material, bahan dan peralatannya, cara bermain, dan seterusnya. Next. Kemudian yang selanjutnya, di samping untuk media pembelajaran, di aplikasi ini juga kita menanamkan sebuah metode untuk pemasaran, di mana metode pemasaran yang diterapkan di sini adalah kita menautkan produk kita itu di beberapa marketplace yang tersedia di Indonesia. Baik mulai dari Shopee, Tokopedia, ada Bukalapak, dan seterusnya. Jadi produk yang dihasilkan oleh Desa Papring ini dapat kita posting di aplikasi. Kemudian untuk cara transaksinya agar lebih nyaman, itu biasanya konsumen itu lebih memilih marketplace-marketplace yang sudah umum digunakan, seperti itu. Next. Untuk selanjutnya ini adalah untuk fitur yang digunakan oleh pengelola aplikasi. Jadi yang sebelumnya tadi itu adalah untuk masyarakat umum, yang selanjutnya ini adalah fitur yang digunakan oleh pengelola untuk mendatabase atau menyimpan, mendokumentasi kegiatan dan materi atau produk yang ada di Sipapring atau di Desa Kampung Batara tersebut. Nah, untuk fitur-fitur aplikasi pada admin itu sendiri, yang pertama itu ada informasi statistik aplikasi. Jadi di sana terdapat informasi berapa jumlah produknya, kemudian berapa total materinya, pengunjungnya berapa, kemudian selain itu juga media interaktifnya berapa. Nah, di sana juga terdapat dapat digunakan atau admin dapat mengelola sebuah materi pembelajaran, kemudian mengelola media interaktif, produk UKM, berita dan informasi, slider, dan seterusnya. Jadi untuk mengisi kontennya atau mengisi berita, informasi, dan produknya itu ada halaman untuk admin tersendiri. Next. Untuk mengakses aplikasi Sipapring ini, itu dapat diakses melalui https://sipapring.com. Kemudian untuk user manualnya itu
dapat diunduh atau dibuka melalui bit.ly/umsipapring seperti itu. Mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan aplikasi Sipapring ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaannya itu langsung klik di Google-nya atau di Play Store gitu kan. Kemudian jangka apa? Apakah ada masa apa? Masa waktu berapa tahun kemudian kita akan upgrade atau selamanya. Hormati Bu Rektor, Bu Ratna Wijayanti yang saya hormati, Prof Rahmawati. Saya melihat Prof Rahmawati seperti mentor saya, Prof Novi Anggriyati. Saya sering ikut beliau. Beliaunya juga aktif di Banyuwangi, Prof. Di Pandalungan, Pandalungan. Kemudian yang saya hormati Pak Widi, Pak Widi Nur, Nur Mahmudi, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya serta adik-adik mahasiswa. Banyak hal yang akan saya sampaikan sebenarnya terkait dengan Sipapring tadi, Bu. Tapi apakah kita langsung masuk saja ke pembahasan itu? Karena kalau digital marketing ini lebih ke umumnya. Yang saya lihat tadi, yang pertama, yang tadi sempat sampaikan oleh Pak Pak Widi, ya. Saya melihat di sini ketika kita melihat Kampung Batara, kampungbatara.com ini sudah akunnya suspend. Kemudian kampungbatara.id ini yang masih aktif. Kemudian yang terakhir Sipapring. Nah, hanya saja Sipapring ini belum terindeks dalam patch pertama sehingga memang perlu kerja keras untuk SEO-nya nggih, Pak, ya. SEO-nya kalau melihat tadi itu ketika mengetikkan Kampung Batara, malah yang muncul, yang lebih banyak muncul adalah kampungbatara.id. Nah, ini kalau ingin lebih dikembangkan berikutnya, itu dipilih salah satu saja, Pak. Mendingan seperti itu. Misalnya, kalau ingin ke kampungbatara.id atau ini sudah yang terbaru, saya melihat juga di Sipapring ini sudah mengambil semua informasi yang ada di dalam kampungbatara.id. Begitu, Pak, ya. Ya, itu kedepannya Sipapring saja, Pak. Jadi ketika ada pihak lain lagi yang masuk lagi, ini sedikit sudah punya, ya sudah ada. Mendingan ini saja yang dikembangkan. Kenapa? Pengembangannya itu masih banyak sekali, Pak. Bukan hanya tampilan, tapi banyak fitur-fitur yang perlu dikembangkan. Itu yang perlu diperhatikan. Karena membuat sebuah website yang baik dan benar, bagus, itu perlu waktu. Perlu waktu, perlu proses juga. Nah, ini ada logo sendiri, ya. Kemudian Sipapring juga ada logo sendiri. Itu sebenarnya tidak langsung dikasar, sama seperti logonya Unilever. Ketika kita beli Pepsodent, ya, misalnya Pepsodent tadi, dia memiliki logo, ya. Kemudian ada logo Unilever dan ada logo sendiri, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi ini kedepannya, itu harus dipakai. Ini harus penamaan konsistensi. Konsistennya harus seperti itu, ya. Kemudian di logonya itu kalau kita lihat sekolah adat, ini benar, Pak, ya? Sekolah adat, Pak, ya? Ini logonya benar, ya? Seperti itu, ya? Logo warga. Ya. Jadi harus ada koordinasi. Sipapring logonya menggunakan tadi sudah dikerjakan, itu bagus sekali. Kemudian untuk Kampung Batara-nya logo seperti ini tidak apa-apa, Bu. Itu tidak masalah, ya. Okay. Kita harus memahami terlebih dahulu Sipapring ini apa sih misi-misinya, kemudian apa sih di bawah. Nah, ini baru kita terjemahkan dalam bentuk logo yang mewakili seluruhan dari misi-misi, kemudian apa yang diinginkan. Itu tadi Sipapring itu sebenarnya intinya ada di materi. Di materi. Oh, okay. Ada di materi. Bisa diklik enggak materi? Itu sudah komplit sih. Iya, tapi kalau yang lain itu biasa, artinya di website Kampung Batara lain itu ada, tapi kalau ini yang nggak ada. Jadi intinya itu sebenarnya di sini, Cak Widi keberatan dengan foto-foto ini karena ada pemiliknya, nanti akan diganti dengan yang miliknya Kampung Batara. Memang ini kita hanya rasa. Nah, di materi itu, Pak Yanwar, itu ada kesenian,
kesenian-keseniannya ini kesenian Nusantara sebenarnya, hanya kita masih berusaha lokal itu, kemudian ada permainan tradisional. Nah, permainan tradisional itulah yang dikembangkan di Batara juga. Jadi yang membedakan, artinya yang membedakan itu sebenarnya di situ. Menarik sekali Bu, saya kalau boleh kasih saran si tambahan Bu, untuk yang tadi saya sudah sampai di sini, untuk aktivitas learningnya ini juga perlu ada goalnya. Goalnya itu seperti apa? Maksudnya sini kan saya lihat kan juga ada tari, tari kemudian permainan-permainan dan lainnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di awal si Kapling, di sini ada latihan tari. Nah, itu menarik sekali untuk menjadikan e-learningnya sehingga dibuat seperti tahapan-tahapan level-level apa saja sih yang diperlukan untuk tari itu. Iya, maksud saya juga seperti itu. Jadi tari ini cirinya apa, Iya, materinya seperti itu, materinya seperti itu tadi untuk goalnya. Ini masih lupanya. Maksud saya seperti itu, tapi kami tidak memiliki data lengkap untuk memasukkan ke sini. Apalagi dimulai dari Agustus ya, yang hanya beberapa bulan ini, itu yang kami tidak memiliki data buat aplikasi itu. Makanya di sini juga di materi ini kami beri tempat untuk misalnya gini, ada seseorang yang mau memberikan materi di kafe, misalnya dia seniman, misalnya dia mau mengajari anak-anak main apa angklung misalnya, kemudian dia mau masukkan materi itu bisa. Jadi akhirnya materi itu nanti bisa diakses beberapa kali, tidak itu maksudnya. Jadi dia data ke sana itu masih materi, tapi materinya ini nanti bisa dipakai beberapa kali ya itu tadi Bu, yang saya sampaikan goalnya Bu, asal dan goalnya. Jadi tadi sehingga akhirnya apa? Di sini perlu juga user tambahan untuk kalau memang lebih ke usernya itu memang masih satu Pak. Iya. Satu ini pun masih belum tentu Pak. Nanti ke depannya itu ke depan untuk itu tambahannya sepertinya harus untuk fitur gurunya sama siswanya. Sehingga ada goalnya. Nanti kalau ketika sudah lulus dari sini itu ada apa? Misalnya apa dapat sertifikat dari Cak Widi? Cak Widi ada sertifikat. Sampai bahwa sampai ini pernah ikut latihan tari. Nah itu sehingga ada goalnya sana yang menjadikan ini benar-benar digital best learning. Sehingga tertata. Ya sekarang seperti yang saya tuliskan sini tadi itu adalah learningnya ini dalam bentuk tutorial atau seperti apa? Sehingga kalau yang saya tadi kan kalau anak-anak kan susah Pak nulis Pak. Itu upload dalam bentuk video, YouTube, itu sebagai goalnya. Nah, kemudian juga ada materinya ini. Materinya itu juga nanti kan akan membuat ini dengan namanya peringkat. Juga lebih bagus dibuat sama.